Beragam pertunjukan seni ditampilkan saat berlangsungnya gelaran acara pelepasan dan perpisahan anak didik PAUD Sebalikpapan Barat. Acara pelepasan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Mega Lestari dan diikuti oleh sebanyak 120 anak didik dari 5 lembaga pendidikan yang ada di Balikpapan Barat. Kelima lembaga pendidikan tersebut yakni PAUD Ki Hajar Dewantara 3, PAUD Nusa Ceria, Tunas Mandiri, Al Hasan, dan SPS 8. Acara pelepasan PAUD Balikpapan Barat berlangsung dengan semarak dengan ragam pertunjukan seni, tak ketinggalan dengan penampilan tarian dari berbagai daerah. Penampilan tarian daerah sengaja dilakukan agar semakin meningkatkan kecintaan anak ragam seni tari yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan menandai berakhirnya masa pendidikan di tingkat pendidikan anak usia dini, gelaran acara pelepasan tersebut juga ditandai dengan seremonial penyerahan piagam penghargaan dan plakat yang berisi nama dan foto-foto seluruh anak didik di masing-masing lembaga pendidikan. Kepala PAUD Ki Hajar Dewantara 3, Julian Syah mengatakan bahwa acara pelepasan PAUD Sebalikpapan Barat berlangsung semarak dengan ragam pertunjukan seni yang ditampilkan oleh anak didik. Dirinya berharap dengan penampilan seni tari daerah yang ditampilkan oleh anak didik, maka akan semakin meningkatkan kecintaan anak terhadap ragam seni tari yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Lebih lanjut, dirinya mengatakan agar ilmu yang didapatkan selama menempuh pendidikan di lembaga pendidikan PAUD dapat terus ditingkatkan saat melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar. Berakhirnya masa pendidikan tahun ajaran 2017-2018 yang mana anak-anak akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu sekolah dasar. Di mana pada masa PAUD ini adalah masa PAUD bermain dan berinteraksi antara teman-temannya. Jadi kegiatan di sini juga ada nanti pentas seni, tari-tarian daerah yang kita tampilkan, yang mana kita akan membangkitkan kecintaan daerah kepada anak-anak didik, khususnya PAUD Ki Hajar Dewantara 3. Di antaranya adalah PAUD Ki Hajar Dewantara 3, PAUD Nusa Ceria, Tunas Mandiri, Al Azan, dan SPS 8. Khusus untuk PAUD Ki Hajar Dewantara 3, ada sekitar 45 anak yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah dasar. Harapan kami sebagai pendidik pengelola PAUD Ki Hajar Dewantara 3, semoga anak-anak untuk ke jenjang sekolah dasar nanti mendapatkan prestasi yang lebih baik. Tim Liputan TV Beruang melaporkan. PAUD Ki Hajar Dewantara 3, yes!